Atas nama Jonas Doe, aktivis hak asasi manusia, ketua Departemen Keadilan dan Perdamaian Gereja Kimi di Tanah Papua. Saya menceritakan kronologis kejadian paniai berdarah. Dan pada tanggal 17, 2014, itu malam jam 8, itu ada motor tanpa lampu lewat. Tapi anak-anak atas nama Julianus, dia mengatakan, kau pakai lampu, ini nanti kau tabrak orang. Ternyata orang itu adalah anggota dimatikan. Dia jawab, kau tegur saya, kau marah saya, tunggu saya. Dia kembali setelah 15 menit mereka datang, lalu mereka pukul anak-anak di situ, dan mereka pukul Julianus Yemo, itu pukul dengan sangkur, bela di kepala, dan pukul dengan popol senjata di kepala, dan di dada. Besok paginya, tanggal 8 Desember 2014, masyarakat berpikir bahwa Julianus Yemo itu meninggal. Masyarakat pelan jalan, Kapolres, Wakapolres tiba di tempat itu, dibawa langsung tembakan 3 kali. Masyarakat nanya, kenapa sampai kok keluarkan senjata, kami mau bubar. Sudah masyarakat kejar, aparat yang mengeluarkan senjata itu. Tapi mereka kejar sampai ke lapangan, dan saat mereka kejar itu Papua Kapolres mengeluarkan telepon kepada anak buahnya bahwa di dalam masa yang turun itu ada penyusupan TPNOPM, lagi tembak saja. Mati 4 orang siswa itu dan melukai 17 orang. Sekarang kasus berdarah paniai itu bukan 4 orang, sekarang sudah menjadi 5 orang. Karena tanggal 7 Desember 2014, itu orang yang pertama kali dapat penganiayaan oleh TNI Polri, TNI 753 di Ipakie, itu adalah Julianus Yemo. Kemarin tanggal 1 April 2018, dia meninggal dunia. Tiada itu tiada, awak ini
sekolah dia wina bupati kita ini. I, oh ya, lagi kau mai dah mai. Wina ni kau nama ini Papua merdeka dia. I, oh ibu hati lah. Mana ibe, mana ibe. Tidak punya kata-kata yang tidak baik. Kaya anak itu, setia mana itu, ayu itu setia. Dia setia untuk apa yang diperintahkan dia selalu dengar. Kaya sekolah kuya kayak. Dia pergi ke sekolah? Tahun 2015. Ke 15 kah? Tahun 2014. Di tempat kaler lapangan pulang sekolah teh di luar kaya. Iya. Pulang sekolah, dia pergi pulang sekolah. Kata orang dia lagi, orang umi itu enak. Ya, jadi dia punya kehidupan baik. Ini orang sekolah itu, orang katanya bisa pilot, kaya bisa. Dan orang kaya, kaya bisa. Kodaya bupati kaya enak, kodaya. Ani orang mai dua tengok dera. Ani orang Papua dan yang kajian itu tahun dua belas tahun ini. Jauh. Tidak ada tujuan. Sekolah saja pintar. Mana ada mereka? Sekolah lebih. Ya pintar. Sekolah pintar. Ya tidak tahu yang lain. Jauh lagi. Ya, anak kecil lagi. Dia tidak pernah mencuri barang dia orang lain. Juga, jadi dia bikin ini itu juga tidak ada. Dia hanya keingin bersekolah. Tiga orang lagi kau yang siapa? Mereka 13 juta langsungnya mengajar. Ini waktu karena dia sekolah, jadi saya bantu dia 13 juta. Sama kelas 2. Sama kelas 2. Jadi kau buat apa sih kau? Buat dia kan? Dari situ mereka bunuh. Kau apa yang mengajar sih kau? Di lapangan. Empat M mereka bayar 4 miliar. Juga kan, dimcegah ya, umat siam tiya, umat yang cibe guru oleh cegah. Anak kecil dia tidak ambil barang, tapi mereka tembak dia. Juga kan, dimcegah ya, aku mau dimcegah ya. Jadi anak kecil tidak pernah berpikir, dan anak perempuan juga tidak pernah berpikir. Wajar kan, kok? Mungkin mereka ya kan? Hanya lebih baik. Jadi setelah mereka bunuh, mereka bayar 4 miliar kepada kami, tapi saya kami menolak. Cuman nak, wah cuman nak ame, kaya. Ibu dah keluar di makau, cuman nak. Jadi mungkin karena sesuatu yang mereka bunuh, karena bunuh sembaran. Ya aku kaya, nape nak berapa, le uang moti berapa, meikut dia ini je. Anik meikut itu lah fizik topan meikut dia. Ane apa, makoh, ane me kuai, ukuai aku meikur ya me ane apa meikur uan nama timoti tet, aku pasan tiya, kalau pagi tiya aku ane apa meikur nawan berapa, awa apa na itawi dan na piya wakai apa mai, ni ke me aku kuala pagi tiya uan kana kuala pagi tiya, agio kana kuala pagi tiya, jauh tu mai pagi. Oh, mak itu naima. Jadi manusia itu tidak bisa diganti dengan uang. Kaya apa? Saksi yang membuat benar, jangan saksi yang membuat orang provokator. Bupati marah dandim marah, kapolres marah. Siapa lagi? Masyarakat. Ini tidak mau. Supaya kami yang ada ini, kita memberikan data yang sebenarnya. Jadi Komnas HAM juga datang mengambil data, gereja juga ambil data. Di mata masyarakat. Jadi proses hukum sampai detik ini, Komnas HAM berjanji bahwa proses masalah ini akan diselesaikan. Dan sampai detik ini, pemerintah juga, Jokowi juga minta kepada polisi menyelesaikan kasus itu secepatnya. Dan juga polisi juga tidak menyelesaikan kasus itu. Pemerintah Jakarta mengatakan, pemerintah atau polisi mengatakan paniai berdarah tidak ada bukti. Itu tidak benar.
seluruh bukti-bukti penembakan, seluruh proyektil, seluruh troncong peluru, itu seluruhnya ada di tangan Mabes TNI Polri. Tapi yang pertama, yang mendorong dan membantu untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia, jangan menutupi, Australia juga terlibat, Amerika juga terlibat. Kepada negara-negara yang membantu kepada TNI Polri Indonesia, yang mereka juga ikut terlibat pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Yang kedua, senjata yang Amerika bantu, senjata yang Australia bantu, menembak, itu polisi adalah polisi dan TNI adalah melakukan pelanggaran hak manusia kedua. Untuk khusus sekali lagi saya memohon kepada negara Australia, negara Amerika, negara Inggris dan Uni Eropa, segera stop membantu senjata dan logistik perang kepada Indonesia. Saya memohon dengan hormat segera menghentikan itu semua. Kemarin Jakarta mai anggi berai ketua ham dekai de berai ya ni kong mana pani yo mo tia ko ani ketua ham pebebe mai da wo ma lamin ya ko Jakarta ma ko tia ga em merdeka penu ko era wo na mi ari be ku pi ke ibo ro ni ge ya ga ibo ro si sa mi yo ga ro to yo ga me ki de yo ga Papua ga Papua miora rotoya era tenan peko mu mainti ai tu pira selesai mu masyarakat mu mainti tu ga ni dia tu pira ga ni ko ai sayur ko ga me ku de ku ga jadi mana o ani ki miola portai pe bebe jadi